Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini saya mendelok melihat apa? Kebun durian. Ini juga cengkeh. Cengkeh. Cengkehnya sudah membundel. Berbunga ini. Nah, ini. Ini enggak berbuah ini. Yaitu kita kemarin tanam pokok durian. Nah, ini cengkehnya nih. Ada beberapa pohon mulai berbunga cengkehnya ya. 1, 2, 3. Tiga pohon ini berbunga. Ini cengkehnya ini. Ini cengkehnya ini ya. Terus duriannya. Oh. Itu satu batang mau 5 atau berapa itu. Sampai gak kuat. Durian montong. Ini kemarin apa ya, banyak yang berkomentar disemprot apa dibersihkan ya. Ini sudah disemprot ini ya. Sudah disemprot, sudah mati rumputnya. Suasana di sawah ini, di Tegalan. Krik. Nah, ya. Nah, ini tanam durian kemarin ini. Nah, jadi hari ini habis antar sarapan, antar nasi. Ngirim, istilah orang Jawa itu mengirim. Mengirim nasi. Dan ada yang macul, nyangkul, mopok. Jadi mau ditanami padi lagi. Ya, ini jagung. Terus ini mau pulang lagi. Nah, nanti yang sini mau diluku ya, mau ditanami padi. Ini yang sebelah sana panen ya, panen padi. Nanti kita nanti kita antar sarapan juga di sana nanti ya. Nah, itu di sana ada yang macul itu. Ada yang macul mopok. Tandur, ada yang tandur itu. Kita mendelok dulu ya. Wah, ada yang nyangkul. Pak. Sarapan. Nyon. Sarapan toh? Nggih, napa acarane? Mopok. Oh, nggih. Ngirim Kang Parno.
Mau apa nih kegian? Anu, Pak Pohdo tapi se vaksin Pak Poho ya. Ini sudah ditanam ini, sudah ditanami padi ini, guys. Wah, jemantuk ulo. Nah, yang di sana ada yang ngopok juga ya. Jadi musim panen padi, panen padi ya, musim panen ada yang ngeluku. Ada yang ngeluku terus ada yang panen ya. Kita cuci kaki dulu. Kucuk. Nah, jadi kalau air di sini itu enggak ada berhentinya, enggak ada habisnya, jalan terus ya. Karena dari sumber Telaga Ngebel Ponorogo. Jadi airnya itu turun terus sampai sini ya. Jadi kalau di Ponorogo sini mau padi satu tahun tiga kali padi itu boleh ya. Tapi kalau di Madiun ya padi dua kali, nanti yang ketiga itu Polowijo karena airnya itu enggak ada ya. Diesel air dari pompa itu ya untuk mengairi sawah, untuk tanam sawah. Nah, tapi kalau di Ponorogo sini air itu melimpah ruah, banyak apa ya, enggak habis gitu loh, maksudnya ya pemakaiannya ya gantian ya, ada harinya, nanti apa dibagi, ini hari ini untuk si A, hari ini untuk B ya, gitu. Mau pulang nanti sarapan ya. Sarapan terus antar apa nasi lagi ke sebelah sana karena ada panen ya. Panen padi ya, nanti kita mendelok tutorial panen padi di Ponorogo ya, di kampung ya. Alatnya masih tradisional ya, menggepiok. Kalau dulu itu menggepiok ya. Menggepiok. Tapi kalau di Madiun itu sudah canggih ya, ada mesinnya. Mesin apa? Mesin padi yang pakai mesin apa? Panen pakai mesin itu loh. Kalau di Madiun memang pakai mesin karena tanahnya itu rata ya. Kalau di sini tanah pegunungan, nanti naik turun malah menggelimpang nanti. Ya, mungkin cukup sini aja video kali ini ya. Terima kasih yang sudah komen-komen, yang subscribe terima kasih ya. Ya, semoga diberi kesehatan dan kemurahan rezeki, sampai saya pun juga sehat ya. Terus ya, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menyokong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.